Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Habaiban al-a'izzah wa ulama'an al-kiram waruh habib kata sangat niki dalu meniku alhamdulillah acara harlah Nahdlatul Ulama khususipun teng Kabupaten Purbalingga kula tingali kathah sanget para habaib ingkang rawuh. Insyaallah nambahi barokah Allahumma amin. Para ulama, para kiai kula mboten saged nyebut setunggal-setunggalipun amargi ingkang rawuh kiai sedanten. Termasuk Kompol Pujiono niku nggih kiai. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama sedaya kemawon ingkang kawula hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kawula matur minangka mewakili Rois Suryah PJNU Kabupaten Purbalingga beliau Ki Haji Ahmad Nur Kholis ingkang kula wau pasrah dumateng kula supados mewakili beliau matur sekedhik tentang khutbah iftitah wonten ing acara peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama wonten ing dalu menika. Momentum hari lahir niki kawula namung badhe sekedhik maos napa ingkang dipun dawuhaken dening para muassis Nahdlatul Ulama. Minangka supados kula panjenengan sedaya kembali dateng tujuan dilahirkannya Nahdlatul Ulama. Ingkang pertama kula mendhet dawuhipun Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Ini pesan yang sangat luar biasa. Lalu malin wau sarang-sarang kita mendendangkan lagu niko ya lal waton tengri konten Indonesia biladi. Maka Pak Kapolres dan Dim niki Kasdim ingkang rawuh selagi masih NU tidak perlu diragukan nasionalisme nipun. Karena Simbah Hasyim Asy'ari saat mendirikan Nahdlatul Ulama tegas mengatakan bahwa nasionalisme dan agama adalah bagian yang saling menguatkan. Ingkang kaping kali dawuhipun Simbah Ki Abdul Wahab Hasbullah. Niki khusus kangge pengurus NU khususipun. Mari menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai media dakwah, perjuangan dan silaturahim. Dan jangan sampai mencari kebesaran di dalam NU. Akan tetapi besarkanlah NU, maka engkau akan menjadi besar. Sebuah kesempurnaan ada pada aksi dan bukti, bukan pada wacana dan janji. Maka kalau Habib Zain tadi mendoakan Pak Pujiono ke depan menjadi Kapolda, besar tentu, saya yakin sekali akan tercapai kalau ikut membesarkan Nahdlatul Ulama. Yang berikutnya ada pidato Mbah Hasyim Asy'ari. Fa innal ijtima'a wa ta'awuna wal ittihada wa ta'alluf wal amru alladhi la yajhalu ahadun manfa'atah. Kaifa waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullahi ma'al jama'ah dan seterusnya niki panjang. Sesungguhnya sikap kebersamaan saling tolong-menolong, menjaga persatuan, kasih sayang dengan sesama adalah fakta yang tiada seorang pun yang tidak mengetahui manfaatnya. Bagaimana mau menolak? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, kuasa Allah bersama orang yang berjamaah, yang berorganisasi. Maka dari itu berpisah dari persatuan, berpisah keluar dari organisasi merupakan pintu masuk bagi setan-setan untuk memangsanya sebagaimana serigala
yang memangsa kambing yang terpisah dari rombongannya. Semoga kita disatukan oleh Allah dalam Nahdlatul Ulama. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua tanfizi.